Abdimas, atau bisa kita katakan sebagai pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini berjudul tentang literasi keuangan syariah di Sekolah Alam Indonesia Meruyung. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 24 April 2019. Pengabdian masyarakat ini berletak di Sekolah Alam Indonesia Meruyung, yang tepatnya ada di daerah Kota Depok, yang mana dilakukan oleh dosen dan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan literasi keuangan syariah di dalam kalangan masyarakat. Targetnya adalah agar masyarakat mengenal berbagai lembaga keuangan syariah dan produk-produknya. Hasil dari Abdimas ini adalah bahwa kegiatan sharing keuangan syariah di Sekolah Alam Indonesia Meruya dapat meningkatkan literasi keuangan syariah, sivitas akademiknya. Terbukti dengan adanya peningkatan nilai dari post testnya yang telah tadi diberikan. Sekian dan sampai jumpa lagi.